Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kreatif, channel refleksi bagi teman-teman yang ingin berkreasi. Di kesempatan hari ini saya akan mereview lagi yaitu power tool yang ada di dalam koper ini ya. Ini produk baru saya, produk baru modifikasi saya, yaitu bor. Ini asalnya bor listrik ya, merek modern, saya modifikasi pakai baterai 18 volt. Ini bisa untuk bor kayu, bor besi, maupun bor beton. Untuk hasil modifikasi saya ini bisa saya perlihatkan dari dekat ya. Ini ya hasil modifikasi saya bor listrik pakai baterai 18 volt. Ini saya kasih stiker yang kalau kena cahaya akan menyala ya. Kayak gini hasilnya. Menyala kan? Bor modifikasi saya ini sebenarnya sudah saya buatkan cara modifikasinya. Mungkin 2-3 hari akan saya upload gimana cara pembuatannya. Di kesempatan hari ini saya akan coba tes hasil modifikasi saya ini pakai mata bor piramid. Lagi. Lagi. Besi holo 1,2 mili ya. Lubang. Untuk tes berikutnya saya akan mencoba pakai baterai VTC6 yang saya modifikasi pakai kit Makita. Karena ada indikator baterainya. Mari kita coba bor besi, kayu maupun beton ya. Mari ikuti. Thank you.
Saya coba baterai rakitan saya sendiri yang VTC6. Saya full charge penuh. Akan saya coba. Bor kayu dulu. Saya coba bor besi pipa tebal 3 mili. Lubang sekarang yang tebal. Coba yang agak besar, 6,5 mili. Bang ya. Lagi yang 5 mili. Lubang. Sekarang coba beton. Lagi yang 10 mili, bor beton 10 mili. Saya coba hollow beton 3,5 cm.
beton lubang ya. Kalau untuk bata merah mudah ya. Terus saja. Ada batunya, singkat aja. Alhamdulillah, dari tes-tes barusan sudah berhasil bor besi, bor kayu, sama bor beton dengan besi yang lebih tebal berhasil. Untuk baterainya tinggal 3, cuma terpakai 1 strip ya. Cukup sekian hari ini ulasan saya, semoga bermanfaat. Ditunggu kreatif-kreatif berikutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.